Okey, hadis ke-78. Wa an Sahlin bin Hunayf radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tatahhara fi baitihi thumma ata masjidil Quba fa shalla fihi salatan kana lahu ka ajrin umrah. Sahl bin Hunayf radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa bersuci di rumahnya kemudian mendatangi Masjid Quba lalu solat di dalamnya satu kali, maka baginya pahala seperti pahala umrah. Ini kelebihan Masjid Quba, kelebihan Masjid Quba. Okey, jom kita cerita kedudukan geografi sikit biar kita faham. Kita pergi-pergi tapi kadang kita tak boleh nak visualize kan. Okey, semenanjung tanah Arab macam semenanjung tanah Melayu. Nak senang faham eh? Semenanjung tanah Arab macam semenanjung tanah Melayu. Okey. Bayangkan kita negara Malaysia kita ni. Malaysia eh. Bawah selatan sekali Johor, betul? Kan? Kalau Malaysia lah. Kan? Maknanya tanah paling selatan di dunia. Tahu tak? Berada kat tempat kita tau. Dekat Johor tu. Tanah paling selatan di dunia daripada sudut tanah besar dunia lah, bukan kepulauan-kepulauan, kan, berada di Johor, tanah paling selatan di dunia yang bersambung So jadi macam Indonesia apa semua itu dah kepulauan, ini yang bersambung dengan apa benua yang besar Okey, bawah selatan Johor, kemudian tengah-tengah kita Kuala Lumpur, betul? Kuala Lumpur kita naik SRS tu semua tengah-tengah lah kan. Okay. Atas Kedah, betul, utara Kedah. Atas lagi Perlis. Okey. Nak senang faham semenanjung tanah Arab, kita visualisekan dengan apa? Okey, semenanjung Arab bawah sekali Yaman. Yaman dan Oman itu Johor. Johor eh. Kuala Lumpur ni Mekah. Mekah Kuala Lumpur. Madinah ni kat Kedah. Nak senang faham kedudukan dia. Madinah ni kat Kedah. Jadi Eli kita faham, okey, kedudukan tu kat mana. Okey. So jadi maknanya bawah tu adalah Johor, adalah Yaman, tu yang Allah sebut dalam Quran, li ila fi quraishin ila fihim rihlatasyita'i wassaif. Kebiasaan orang Arab Quraisy dia berdagang pada musim sejuk ke Yaman, maknanya dia dari Kuala Lumpur Mekah tu Kuala Lumpur, musim sejuk dia turun ke Johor. Musim panas dia naik belah-belah atas, naik ke Bangkok. Kan? Maknanya Syam tu dekat Bangkok. Akan melalui Madinah lah. Okey, kenapa perang Badar berlaku? Perang Badar berlaku ke 2 Hijrah. Orang Islam kan dia berhijrah tinggal semua harta dia kan. Jadi Abu Sufyan dia pecah semua rumah orang Islam ni, ambil harta-harta orang Islam. Dan dia ada modal percuma. Ui, ini modal percuma ni. Jom kita bawa ke Bangkok. Nak senang faham, peta dia bukan Bangkok maknanya ke Syam lah. Jadi daripada Mekah, daripada Kuala Lumpur nak pergi Bangkok, lalu Kedah tak? Lalu kan? Daripada Mekah nak pergi ke Syam ni, dia terpaksa lalu Madinah. Itu sahabat kata Rasulullah, boleh tak kita tahan aja kafilah perdagangan ni, kita bukan nak ambil harta mereka, kita ambil harta kita je, boleh tak? Sebab dia lalu Kedah mana confirm lalu Kedah, confirm lalu Madinah. Itu Nabi tahan. Okey. Setakat ni boleh? Ini belajar geografi lah. Okey. Madinah dikelilingi oleh gunung berapi. Ui, tak pernah tengok pun. Hari ni saya beritahu. Boleh Google lah. Volcano near Madinah. Paling mudah lah. Google. Beri Google. Dan gunung berapi kat Madinah masih aktif tau. Dia bukan gunung berapi yang dah mati. Masih aktif lagi. Gunung-gunung berapi, Madinah tu dikelilingi gunung berapi. Okey. Untuk pergi ke Madinah, dulu orang tak boleh pergi ke Mekah ke Madinah, tak boleh. Kan? Orang tak boleh pergi Mekah ke Madinah, tak boleh. Orang tak boleh pergi ke daripada Johor ke Kedah, tak boleh. Sebab apa? Mekah, Madinah dikelilingi gunung berapi, jalan ada satu je. Gunung berapi ni batunya hitam dan bisa. Kan? Kalau tercocok tu bisa.
Lepas tu kalau kita tengok batu-batu dekat Madinah warni hitam. Dia beza dengan Mekah. Kalau kita ambil batu kat Mekah untuk melontar, dia tak macam batu Madinah. Bisa. Jadi dan dulu tak ada teknologi. Sekarang diorang dah boleh pakai bulldozer tu. Macam tu je. Dulu tak boleh. Jadi jalan ke Madinah ni satu je cara dia. Apa dia? Dia tak boleh pergi Mekah ke Madinah direct. Tak boleh pergi Kuala Lumpur ke Kedah direct. Dia kena naik Perlis dulu. Dia naik Perlis dulu baru turun balik. Itu satu-satunya jalan. Dia tak boleh sebab Madinah tu dikelilingi gunung berapi. Jadi mereka cuma boleh lalu Jabal Aqiq dia panggil. Jabal Aqiq tu maknanya ada lorong naik ke Perlis dulu baru turun ke bawah. Okey. So Kubah letak kat mana Kubah? Kubah letak antara Perlis dengan Kedah. Okey. Bukan Kedah tau. Nak senampang benda visual dia. Maknanya ke atas dulu dan ke Madinah. Kubah. Okey. 5 Hijrah Nabi terlibat dengan peperangan Khandaq, Nabi gali parit. Parit tu dekat mana? Parit itu bukan keliling Madinah. Parit itu adalah antara Perlis dan Kedah tu. Di mana naik turun tu dekat situ tu. Parit itu. Sebab tu parit itu tegak macam tu je. Parit itu tegak macam tu je. Jadi Kubah kat mana? Kubah tu lebih kurang daripada atas lah, Perlis ke Kedah tu. Naik atas dia turun bawah balik. Okey. So jadi kita tahulah Kubah tu kat mana kan. Alah pening kan, naik bas sampai je senang ke Madinah kan. Saya nak cerita kalau kita Ellie kita nampak dia punya peta dia. Dan juga Ellie nampaklah kat mana parit, kat mana Kubah tu kat mana situlah. Ellie kita nak nampak visual dia. Okey. Cerita sikit lagi boleh? Okey. Ada satu perkampungan Yahudi, dia bina tinggi tau kota dia. Bani Quraizah. Bani Quraizah ni kat mana? Dia dekat dengan pegunungan yang gunung berapi tu kat bawah. Maknanya daripada Perlis ke Kedah, jumpa dulu Masjid Nabawi, belah bawah tu. Jadi ketika peperangan Khandaq, kenapa? Lepas peperangan Khandaq, Nabi serang Bani Quraizah. Sebab Bani Quraizah tu, dia berpakat dengan orang kafir, jom-jom aku tunjukkan kau jalan, menyelinap masuk. Sebab parit ni, jalan masuknya. Jadi dia khianat Nabi . Dan dia kata, tak apa, kau perang, kau serang daripada atas, kami akan serang daripada bawah. Itu Bani Quraizah. Okay. So, jadi Masjid Kubah. Masjid Kubah adalah masjid yang pertama sekali dibina ketika hijrah. Jadi, itu yang disebut sebagai Al-Masjid Ussisa ala Taqwa. Nabi SAW daripada Mekah, berhijrah pergi ke Madinah. Okay. Jadi sebelum Nabi bina Masjid Nabawi, Nabi bina Masjid Kubah dulu. Sebelum Nabi bina Masjid Nabawi, Nabi bina Kubah dulu. Masjid Kubah itu disebut sebagai Masjid Ussisa ala Taqwa, yang diasaskan di atas dasar taqwa. So kalau kita nak buat satu masjid atau wakaf ke apa, biar ikhlas. Masjid yang dibina dengan taqwa, masjid itu dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya waktu kejadian tsunami 2004. 26 Disember 2004, dalam minggu pertama tu saya dah sampai sana lah. Saya tengok waktu tu, tanah memang pelik, memang rata tau. Tapi yang kekal masjid, tapi banyak juga masjid runtuh. Sebenarnya bukan semua masjid kekal tau, banyak juga masjid runtuh. Jadi saya tanya penduduk kat situ kan, Pak, yang ini kenapa masih utuh Pak ya? Yang itu kenapa sudah, maknanya, runtuh lah kan? Oh, ada kata itu ini masjid yang dibina oleh Pak Kiai. Ada majlis ilmu, ada qiyamul lail, ada hidup masjid tu. Masjid yang tak hidup, tsunami hancur juga masjid tu. Kan? Sebenarnya masjid yang kekal.